pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, ketemu lagi nih sama Lose Indri. Bahagia banget nih Lose bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik? Lose harap adik-adik tetap sehat dan semangat ya. Harus ya adik-adik, harus tetap semangat. Meskipun ibadah kita masih online, masih pandemi seperti ini, tapi kita tetap memuji Tuhan. Nah, kali ini Lose gak sendiri loh. Lose ditemanin sama teman-teman yang lain. Siapa aja mereka? Yuk kita sapa. Nah, di sebelah kiri Lose itu ada Lose India. Halo, Lose. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, di sebelah kanan Lose itu ada Lose April. Halo, Lose April. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, satu lagi nih yang mengiringi kita untuk pujian yaitu Lose Suma. Halo, Lose Suma. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah adik-adik, sudah siapkan untuk ibadah kita hari ini? Yuk kita angkat pujian, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kali ini ada dua buah lagu ya. Kita akan nyanyikan lagu Senang-Senang Memuji Tuhan dan Sayang-Sayang Disayang Tuhan. Kali ini pakai gaya ya adik-adik, ikutin Lose India dan Lose April. Bisa mengikuti ibadah seperti kami ini. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan kebaktian sekolah bagi ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, masih tetap semangat kan? Yuk, masih kita bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Tetap pakai gerakan ya adik-adik. Thank you.
sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab dan alat tulis, siapkan juga hati adik-adik untuk kita bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Tuhan yang menolong kami untuk kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh Lause kami. Tuhan juga tolong Lause kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi Pio bercerita bagaimana opahnya waktu kecil. Kayak seperti Pio dan juga adik-adik rajin ke sekolah minggu. Opahnya juga tidak lupa baca Alkitab dan rajin berdoa. Opahnya kan sudah tua adik-adik ya. Opahnya masih ingat Tuhan loh adik-adik, karena opahnya merasakan bahwa hidupnya ditolong oleh Tuhan. Nah, dari cerita opanya Pio ada pesan yang kita dapatkan adik-adik, yaitu jangan lupa baca Alkitab, lagi rajin berdoa, dan rajin sekolah minggu. Nah, begitu juga dengan Los Remi adik-adik. Los Remi kan punya saudara banyak, ada adik, ada kakak-kakak Lause, baik itu yang cowok maupun yang cewek. Jadi mama Lause, papa Lause minta tolong supaya mereka mengantarkan Lause dan juga adik-adik Lause pergi ke sekolah minggu. Dan ibadah sekolah minggunya sama seperti adik-adik. Ibadahnya dimulai jam 7 pagi. Dan kelas sekolah minggunya juga sama seperti adik-adik di bisa adik-adik. Ya, jadi di sekolah minggu Lause Remi diajarkan firman Tuhan melalui Lause-Lause atau guru-guru sekolah minggu Lause, sama seperti adik-adik. Dan di rumah Lause Remi juga diajarkan firman Tuhan melalui papa dan mama. Makanya adik-adik Lause senang sekali, bangga sekali, karena berkat mereka lah Lause sudah besar. Dan sampai saat ini Lause tidak hanya diajarkan firman Tuhan saja, namun Tuhan kasih kesempatan buat Lause untuk mengajar, untuk memberitakan firman Tuhan, khususnya kepada adik-adik.
Ya, adik-adik, seperti firman Tuhan yang mengatakan bahwa, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Wah, luar biasa firman Tuhan ini adik-adik. Ini terdapat di Alkitab kita adik-adik, yaitu di Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Jadi adik-adik di rumah, nanti minta tolong papa mamanya untuk membantu kalian membaca firman Tuhan dari kitab Amsal 3 ayat 1 sampai 18. Amsal 3 ayat 1 sampai 18. Ya, nanti baca Alkitabnya di rumah. Jadi sekarang ayat hafalan kita masih terdapat di kitab Amsal 3 ayat 11a. Ayo buka Alkitabnya, kita mau baca bersama-sama ya. Amsal 3 ayat 11a, kita baca sama-sama. "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan." Kita baca sekali lagi sambil dihafal ya adik-adik. Ya, Amsal 3 ayat 11a. "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan." Nah, adik-adik, ingatlah selalu firman Tuhan yang akan menuntun, yang akan menjaga dan menolong adik-adik sampai besar nanti. Karena itu, rajinlah sekolah sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk papa, mama, opa, oma, bahkan lause-lause yang sudah mengajarkan kami tentang firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak lupa baca Alkitab, supaya kami rajin berdoa dan kami rajin sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebagai rasa ucapan syukur kita, sebagai rasa ucapan terima kasih kita, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan persembahan adik-adik dan kita akan menyanyikan lagu "Aku Diberkati". Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, ketemu lagi dengan Lo Sofia. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan saat ini kita akan membuat aktivitas. Nah, coba adik-adik perhatikan, aktivitas kita ini berbentuk apa sih? Ya, berbentuk hati. Kita akan membuat kalung hati adik-adik. Nah, alat-alatnya apa aja yang kita butuhkan? Yang pertama, kita membutuhkan kertas origami. Tapi kalau adik-adik tidak punya kertas origami,
Jadi bisa ganti dengan kertas karton ataupun kertas ATS. Di sini Rose mempunyai 3 macam ukuran kertas origami. Setelah kertas origami, kita juga membutuhkan alat tulis. Selanjutnya kita membutuhkan gunting, lem, pembolong kertas, dan yang terakhir kita membutuhkan pita. Nah, bagaimana langkahnya? Disimak ya adik-adik. Nah, baik adik-adik, langkah yang pertama, kertas origami yang ukuran paling besar kita lipat menjadi 2 seperti ini. Setelah kita lipat seperti ini, lalu kita gunting untuk membentuk pola hati. Caranya kita gunting dari ujung paling bawah ya. Kalau misalkan adik-adik merasa kesulitan dalam menggunting pola hati, adik-adik bisa minta tolong mama papa di rumah ya. Ya. Nah, kita sudah mendapatkan pola hati yang ukuran besar. Lalu untuk pola hati yang ukuran sedang, masih dengan langkah yang sama ya, kita gunting. Lalu ukuran yang paling kecil. Untuk warna kalian bebas ya adik-adik, tidak harus sama seperti Lose. Nah, sudah dapat 3 pola hati dengan ukuran yang berbeda. Nah, langkah selanjutnya kita akan menempelkan pola hati yang ukuran sedang terlebih dahulu. Kalau misalkan adik-adik menggunakan HVS, adik-adik bisa menggunakan pensil warna untuk kalian gambar. Oke. Lalu karena ini agak besar, lo sekecilkan lagi ya, biar ada perbedaannya. Nah, ini kita tempelkan pada bola hati yang ukuran sedang. Nah, sudah jadi nih adik-adik. Selanjutnya kita akan bolongkan dengan pembolong kertas. Oke, seperti ini. Lalu langkah yang terakhir, kita akan gunting pita ini kira-kira panjangnya 40 cm. Kalau misalkan adik-adik rasa kurang di dalam, untuk leher adik-adik, adik-adik bisa tambahkan ya. Bisa tambahkan mungkin panjangnya 50 cm atau lebih. Baik, sudah jadi adik-adik, hasilnya seperti ini. Tinggal kita tulis ayat hafalan yang tadi sudah kita pelajari, yaitu dari mana? Dari Amsal 3 ayat 11a. Bunyinya apa tadi? Hai anakku, janganlah engkau apa? Menolak, iya, menolak didikan siapa yo adik-adik? Betul, didikan Tuhan. Nah, tadi kita sudah membuatkan aktivitasnya, yaitu kalung hati. Kita juga sudah menulis ayat hafalan kita di belakang kalung hati ini. Nanti kalung hatinya bisa adik-adik kenakan di leher kalian, ataupun mungkin kalian mau gantung di pintu ataupun di dinding. Untuk hasilnya adik-adik bisa fotokan, ataupun adik-adik bisa kirim video ke nomor di bawah ini. Baik, terima kasih adik-adik. Dah, Tuhan memberkati. Nah,
adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kita sudah melakukan aktivitas. Nah, nggak terasa ya, kita sudah mau berpisah. Tapi adik-adik jangan bersedih, karena minggu depan akan ada lose-lose yang lain yang siap menemani adik-adik. Nah, sebagai penutup pujian kita, yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Mungkin ini adalah lagu baru untuk adik-adik, tapi kita sama-sama belajar ya, berkat dari hikmat. Kali ini pakai gaya ya adik-adik, ikutin lose-lose ya. Terima kasih juga Tuhan karena ibadah kami telah Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ajarilah kami ya Yesus supaya kami semakin Engkau berkati dan memperoleh hikmat dari Engkau. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kekurangan aku. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Takkan
kekurangan aku. Terima kasih. Waktu tidak ada satu Tuhan datang batu. Makan kekurangan aku. Kekurangan aku. Terima kasih, selamat hari Minggu. God bless you. Bye. Ayat hafalan Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Terus buat ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Terima kasih. 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ayat hafalan Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Terima kasih. 23 ayat 1 adalah gembalaku, kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Dadah. 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.